warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Selamat datang ke sidang media Concert Exist Reunion 2019 yang dibawakan oleh Siraj Project. Jadi saya mengalang-alangkan kehadiran kepada rakan-rakan media semua elektronik, media cetak dan juga mungkin sosial media yang bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih di atas masa anda. Dan hari ini kita akan mendedahkan dengan lebih lanjut mungkin butiran berkenaan dengan tentang Concert Exist Reunion 2019. Juga kita akan dengarkan nanti ucapan dan juga harapan daripada anggota-anggota kumpulan Exist yang bersama dengan kita, anggota asal mereka. Mungkin mereka telah menunggu 28 tahun untuk menantikan saat-saat mereka bersama semua sebagai satu grup yang besar. Dan juga kita akan memperkenalkan single terbaru daripada kumpulan Exist sebenarnya dengan konsert Exist Reunion ini juga yang akan dilancarkan. Kita akan perdengarkan sebentar saja lagi. Tetapi untuk memulakan majlis kita pada petang ini, ayo kita dengarkan dulu ucapan yang akan disampaikan oleh Executive Producer bagi Siraj Project Seni Yang Berhad. Dipersilakan Mr. Syurazdin Karim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon to the members of the media, Exist, friends and Siraj Project team. Penantian 28 tahun akan menjadi realisasi pada konsert Exist Reunion 28 September di Stadium Melawati. Saya rasa konsert ni memang ramai yang tunggu untuk konsert Exist. Selepas 28 tahun kita ada ke semua anggota original Exist yang akan mengadakan persembahan pada konsert tersebut nanti. Konsert di KL tu pada 28 September di Stadium Melawati dan di Singapura di The Theatre Mediacorp pada 5 Oktober. Saya rasa konsert di KL nanti akan menjadi satu sejarah dari segi persembahan, produksi pun kita akan buat lebih kurang macam mana kita buat untuk konsert City baru-baru ni, produksi yang besar. Kita ada 8,000 tiket yang available untuk peminat-peminat Exist lah. So ini adalah satu chance saja saya rasa untuk peminat-peminat Exist untuk melihat sendiri persembahan Exist di konsert nanti. So saya meminta pihak media untuk mewar-warkan konsert ni nanti yang kita harap akan jadi sold out lah. So sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Syurazdin Karim, Executive Producer untuk Siraj Project Seni Yang Berhad. Diharapkan para peminat akan menyerbu konsert ini. 8,000 tiket agak banyak, agak besar konsert ini juga nanti. Baiklah, mungkin kita nak dengarkan juga ini dia anggota asal kumpulan Exist yang akan membuat persembahan kepada peminat-peminat. 28 tahun, satu jarak masa yang begitu besar dalam industri tanah air kita dengan kemenangan, dengan orang kata penjualan album berjuta-juta unit di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Mungkin kita nak dengarkan apakah ucapan dan harapan-harapan daripada mereka. Dan mungkin Alung dah bersedia, pemain kita Alung, mungkin nak cakap sesuatu Alung. Okey, pertama sekali saya ucapkan kepada semua yang hadir dan juga peminat-peminat yang selama ini menyokong daripada awal penubuhan hingga ke sekarang ni. Maknanya Exist dah 28 tahun ni adalah satu, bukan satu perkara yang mudah untuk kita kekal dalam industri. Sebenarnya ada jatuh bangun dan juga ada masa kita berada di atas dan juga berada di bawah. Jadi apa yang berlaku pun selama ni adalah kata orang tu normal lah, normal roller coaster kehidupan dan juga satu band. Jadi bila kita selepas buat persembahan di AMB tu adalah satu benda yang amat positif yang kami dapat daripada pihak penganjur dan juga peminat semua untuk move forward dengan lagu baru dan juga konsert. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah SWT, konsert kami akan berlangsung pada 28 September 2019 di Stadium Melawati Shah Alam dan juga di MES Theatre Mediacorp Singapore pada 5 Oktober. Dan saya harap anda semua dapat hadir pada konsert tu dan juga
memberi liputan yang baik dan juga sambutan yang luar biasa. Sebab ini adalah satu sejarah untuk kami dan juga peminat kami yang mana tak pernah berlaku, dan juga ini adalah pertama kali kami bergabung semula kembali. Terima kasih. Terima kasih Alom, aka Ginola. Dan seterusnya kita nak dengarkan pesanan daripada ni baru saja orang kata dah ada dia punya signature stick drum dia sendiri. Famous satu dunia ni. Kita bersama dengan pemain drum kumpulan Exist, Ujang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir semua untuk meluangkan masa untuk hari inilah. Okey, yang awal sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Siras Project kerana memberi peluang dan percaya untuk Exist bergabung semula, yang saya rasa benda ni akan berlaku sekali je kot. So benda ni saya minta pihak media war-warkan lah benda ni dan hadir pada konsert tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ujang. Dan seterusnya kita bersama dengan komposer, penyanyi terkemuka tanah air kita dan juga toke asam pedas. Aha, kita bersama dengan Ajay, pemain keyboard kumpulan Exist. Hello, assalamualaikum. Syukur alhamdulillah. Terima kasih media elektronik, media cetak yang always full support daripada 1989 hingga ke Exist reunion. Dan terima kasih juga tak terhingga kepada Shiraz Project kerana believe dalam kumpulan Exist. Dia believekan kumpulan Exist ni, dan bila orang believe, saya rasa benda ni adalah satu benda yang miracle, once in a blue moon kata orang. Sebab bukan senang untuk kita disatukan selepas 28 tahun, dan saya rasa ini adalah satu benda yang yang saya rasa hashtag saya ini kali sajalah, ini kali saja yang anda semua fans wartawan akan dapat melihat Exist disatukan. Dan selepas ini mungkin 20 tahun selepas ini mungkin kami sama ada atau tidak ada, dah kerepot dah. So saya rasa ini kali saja yang kita akan tunjukkan kepercayaan kamu pada kami, dan we will give our belief to you guys. Thank you so much. Terima kasih Ajay yang memberikan orang kata pembayang untuk konser reunion pada bulan Mac yang lepas. Dia buat pengumuman kan dekat dia punya Instagram. Dan seterusnya kita bersama dengan dia tanya tadi nak kenal saya sebagai Shah Slam ke? Saya Exist. Oh, Mamat dulu ya. Mamat dulu ya. Mamat mula menyanyikan lagu ni usia 13 tahun. Sekarang dah aku ya. Tak ada lah, saya nampak dia pegang mikrofon. Tak aku gelap. Tak nampak ya. Okey Mamat, dengan cerita Mamat nak nyanyi original key untuk mu ibu, silakan Mamat ucapannya. Nak masuk klasik musical tak dapat. Buatkan lakar kat sini lah. Okey, tapi saya ucapkan thank you very much kepada semua yang hadir pada petang ni di Arok Cafe. Terutama kepada media cetak, elektronik, kepada Shira Projector. Projector pula. Ingatkan projector tu. Okey, Shira Project yang memberi kesempatan kepada Exist untuk mengadakan konsert untuk julung kalinya di Stadium Melawati Shah Alam pada 28 September dan juga di Singapore and State at MediaCorp pada 5 Oktober. Dan konser ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi saya, sebab kami dapat bersama menyatukan kembali semua anggota Exist selama 28 tahun kami bersama. Akhirnya kami disatukan untuk satu konser yang agak besar pada tahun ini. Dan diharapkan semua peminat-peminat kami di luar sana akan memberi 1,100%. Situ peraturan tak pernah dengar tu kan. Jadi mana kepada kumpulan kami, iaitu kumpulan Exist, untuk meneruskan aktiviti berikutnya dalam industri muzik dan dalam bidang yang ceburi masing-masing. Dan okey, itu saja saya ucapkan kepada anda semua, dan terima kasih kerana hadir pada Harrow Cafe pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mamat, vokalis kumpulan Exist daripada 1991 hingga 1995. Okey, kita bersama dengan anggota Exist seterusnya, barulah kita bersama dengan Shah. Silakan Shah. Okey, assalamualaikum semua. Terima kasih kepada rakan media yang hadir semua. Okey, dan kepada Shiraz Project yang membawa rangkaian konsert, dulu konsert ni yang
yang menjadikan impian kita orang menjadi kenyataan salah satunya. Sebenarnya kita punya impian untuk adakan reunion tu dah lama kan. Lama sangat dah, ada beberapa 3-4 tahun lepas pun ada. Tapi saya rasa tahun ni yang paling sesuai lah. Dan dengan apa ni, keadaan apa ni, ahli anggota yang dorang, bukan maksudnya dorang welcome grup, maknanya ahli-ahli yang lama kan, mama saya. So pada saya ini satu peluang untuk kita berkarya lagi, okay. Dan dengan itu terhasilnya single terbaru, dan saya harap lepas ni akan ada single-single lagi lah kan. Ada full album, kita akan keluarkan full album insyaAllah. Lepas tu mungkin aja cakap konsert ni ini kali saja, tapi saya percaya dia akan lebih daripada ini kali saja. InsyaAllah ada dua InsyaAllah. Okay, itu je lah. Yeah. Terima kasih Syah. InsyaAllah akan ada konsert yang lebih daripada Kumpulan Exist. Dan seterusnya kita bersama dengan pemain bass yang cool je selalu. Okay, Abang Musa, silakan Abang Musa ingin sampaikan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kerana hadir hari ini. Saya mengharapkan tuan-tuan fans semua akan datang ke konsert ni, sebab ini saya rasa takkan berlaku lagi. Kalau Syah kata akan berlaku lagi, saya rasa tidak. Sebab lepas ni paling kuasa akan berlaku, saya akan jadi PM ke 8. Tak ada, itu bohong lah, itu bohong. Saya tak tahu nak cakap apa sebenarnya, semua dah cakap kan. Sebenarnya saya mengharapkan yang betul tu tuan-tuan datang untuk konsert ni. Tapi mungkin kalau Allah izinkan, mungkin kita akan ada kesinambungan lah. Kalau tak ada, mungkin inilah yang terakhir di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia. Tapi duration untuk exhibition ni panjang. Dia panjang. Mungkin kita lepas ni terlibat dengan berbagai-bagai album ke macam tu lah. Tapi kalau untuk konsert, saya rasa ini yang pertama dan terakhir untuk Malaysia. Silakan Nizam. Okey, dipersilakan vokalis yang menyertai Kumpulan Exist pada tahun 1996. Masa dia audition, dia tak tahu pun dia audition untuk Kumpulan Exist. Tak tahu, dia tak tahu langsung. Okey, silakan Izzat Lazim. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Terima kasih Shiraz Project kerana merealisasikan impian kami Kumpulan Exist untuk mengadakan konsert. Kalau ikutkan hitung jangka Kumpulan Exist sebenarnya dah lama kan, 28 tahun. Tapi kami tak pernah mengadakan konsert yang konsert berskala besar macam ni. Jadi inilah yang keinginan dari dulu lagi sebenarnya, daripada saya mengadakan Kumpulan Exist sampai sekarang. Sebenarnya memang saya teringin sekali mengadakan konsert besar bersama Kumpulan Exist. Jadi alhamdulillah dapat dilaksanakan pada kali ini. Terima kasih kerana menjadikan ini satu realiti, dan saya amat mengharapkan sokongan yang positif buat kami untuk konsert kali ini. Pada para wartawan media cetak, media elektronik yang hadir pada hari ini, sama-sama tolong kita bagi satu sokongan yang terbaik buat kami, kerana kami mengharapkan dengan sokongan positif ini, mudah-mudahan apa yang kami akan tampilkan dan apa yang kami keluarkan selepas ini ia lebih positif untuk kita semua. Mudah-mudahan Exist akan kembali dalam industri muzik tanah air selepas ini. Mudah-mudahan berkat sokongan kepada anda semua. Itu saja, terima kasih. Baik, berikan tepukan kepada anggota-anggota Kumpulan Exist. Dengan harapan dan juga semoga kejayaan akan berpihak kepada mereka dengan kehadiran penuh di konsert Exist Reunion yang akan berlangsung tidak lama lagi. Baiklah, sempena dengan konsert Exist Reunion ini, mereka juga telah pun merakamkan single yang terbaru. Ya, siap, boleh cerita sikit pasal single ni, Jan? Single terbaru ni istimewa kerana menggandingkan semua anggota boleh sih, Exist Reunion, dan juga vokalisnya Izzat dan juga Mamat. Jadi Mamat, apa yang si memangnya Mamat? Dah lama. Mamat memang dia memang keinginan dia nak berduet dengan saya dari dulu, itu dah cerita pasal tu. Okey, Mat, jom Mat. Ini adalah satu projek istimewa, iaitu single terbaru kami yang akan anda semua dengar. Wah, ini ada Parkinson sikit. Kita bergagal. Okey, tapi lagu ni adalah sebuah lagu spesial, lagu yang juga tak berakhir. Dan lagu ni ciptaan Alung, Ajay dan juga Musa dalam anggota Exist. Jadi saya harap lagu ni akan dapat sambutan yang baik daripada semua pihak,
yang membebaskan media cetak dan juga media elektronik, dan paling penting sekali peminat-peminat dapat mendengarnya dengan lebih mendalam untuk mengetahui ke manakah alat tujuan Exist yang berikutnya. Okey, ada lagi nak mengatakan tentang single ni? Abang Musa buat lirik. Okey, Abang Musa nak cerita? Lirik ni menyesalkan tulisan bersama Ajay dan saya. Saya membayangkan perjalanan hidup Exist daripada 1991 hingga sekarang. Bukan tentang pencapaian yang kita impikan, bukan yang lapan, yang tepi. Pencapaian, bukan pencapaian yang kita inginkan. Yang sebenarnya kita inginkan, yang kita inginkan sebenarnya adalah satu konsert, ya, konsertnya. Dan jadi lepas tu ia kisah tentang relationship, hubungan baik band, bagaimana kita terpaksa membuang ego, membuang masa, membuang masa, mana masa-masa emas bersama family dan sebagainya kita korbankan demi satu hubungan baik yang kita harap akan menjadikan ianya satu ruang yang baik daripada peminat dan audien di luar sana. Sokonglah kami, sebab itu memang harapan kami. Kalau kita tanam sayur, sayur tak laku, kita tak tanam sayur lagi. Jadi macam ni kita buat lagu, kalau lagu orang tak terasa tersentuh, kita buat lagu lagi. Okey, itu okay. Dia kata-kata daripada Abang Musa yang menulis lirik lagu Tak Berakhir. Baiklah, kalau sebelum ini kita pernah menyaksikan di Kaca TV gabungan vokal antara Mamat dan juga Izzat Lazim, tapi ini adalah sejarah pertama kali mereka digabungkan dalam sebuah lagu. Para hadirin semua, mari kita sama-sama dengan tepukan penekunan Exist dengan single terbaru Tak Berakhir. Itu dia yang mungkin akan mendaki carta-carta muzik di Malaysia, insyaAllah. Baik, mungkin Ajay nak katakan sesuatu tentang lagu ini untuk awak menghayati sangat, dan kabarnya untuk proses rakaman lagu ini mengambil masa selama satu minggu, melibatkan semua anggota-anggota kumpulan Exist berkumpul beramai-ramai. Mungkin Ajay. Jadi yang best tentang lagu ini ialah kita dapat balik momentum tu. Sebab adanya Syam untuk solo, adanya saya untuk keyboard, adanya Mamat untuk menyanyi, adanya Izzat untuk menyanyi, adanya Alung untuk main gitar, Ujang dan juga Musa sebagai drive dalam lagu ini. So saya rasa gabungan ini pun adalah satu yang voila. Alhamdulillah. Okey, itu dia. Jadi diharap para rakan media dapat mempromosikan lagi konsert ini dan juga single terbaru daripada kumpulan Exist. Baik, untuk acara seterusnya adalah sisi soal jawab daripada media. Sekiranya ada persoalan yang ingin ditanyakan, kami akan berikan mikrofon kepada anda. Mungkin boleh angkat tangan untuk bertanyakan soalan kepada anggota-anggota kumpulan Exist ataupun kepada Encik Siraz Din Karim, pengarah projek untuk Siraz Projek Senia Berhad ini. Okay, soalan, jangan malu-malu, jangan sesegan. Okay, questions first. Question first. Okay, assalamualaikum. So, soalan ni mungkin saya nak tujukan pada penganjur. Okay, selain Malaysia dan Singapura, kita tahu Exist pun ada fanbase yang kuat di Indonesia, dan lagu-lagu Exist memang banyak yang tonton di Indonesia. So ada plan untuk buat konsert ni di Indonesia tak selepas ni? Plan tu ada, cuma kita tengok, kena tengok masa yang sesuai dengan logistik lah, sebab nak buat konsert kat Singapura, di Indonesia untuk artis Malaysia bukan senang, sebab artis mereka pun dah ramai sangat. So kita akan tengok lah, kalau ada banyak permintaan daripada Indonesia, kita akan sambung jelajah Exist Reunion di Indonesia. Terima kasih. Soalan seterusnya. Hi Shiraz, Farihat from BH.
ada plan tak untuk merakamkan konsep dalam bentuk DVD ke? Memang kita ada plan untuk rakam konsert di DVD yang akan dirilis, tapi yang unik untuk konsert ni kita akan buat documentary film pasal Exist. Daripada start macam mana Exist start, perjalanan mereka naik turun sampai ke hari ni. Yang tu kita akan rilis mungkin bulan November atau Disember lah. Kedua-dua sekali, konsert dengan documentary film. Kalau tiba-tiba konsert ni meletup dan band ni meletup semula, rasanya akan teruskan kot. Bukan sekali je kot, kan? Selamat datang. Hello, kalau ada rezeki, kita akan sambung lah. Tapi again, it's all the fans. Kalau fans nak, kita akan sambung. I think the band is ready, I'm ready. Terima kasih, Batas. Soalan seterusnya. Saya nak tanya yang penjualan tiket sebanyak mengeluarkan sebanyak 8,000 tu untuk Malaysia saja ke ataupun Singapura juga? Itu untuk Malaysia saja. Singapura kita ada 1,400 lagi. Shiraz, mungkin you Farhan, Shiraz, mungkin you boleh elaborate sikit pasal filem dokumentari tu akan ada rakaman lakonan semula ke ataupun ada footage-footage lama juga yang akan dimuatkan dan bagaimana? Basically, it's a documentary film. Dia akan menceritakan pasal Exist daripada mula lah. Kita akan interview semua anggota Exist. Actually, bila saya duduk dengan diorang, banyak cerita macam mana diorang start. Minggu lepas, kita ada meeting dengan satu stesen TV. Ajay seorang je, dia boleh cerita dia. Kita ada video dia, nanti saya boleh tunjuk. Banyak cerita setiap anggota Exist. So, yang ni saya rasa fans tak pernah tahu atau tengok atau dengar cerita pasal perjalanan Exist ni. Kita nak share experience ni pada semua peminat Exist. Soalan seterusnya. Hello, Ajay. Hai, Kak. Atas ni kena sopan sikit. Hai, Kak. Okey, Kak Jan dah tanya. Nanti masa show tu, adakah pentasnya macam wow ke ataupun mungkin Mamat keluar ke bawah ke macam mana? Kak Jan. Mamat yang kat atas, ya? Kak Jan, namanya Exist Reunion sekali ni gila tak wow. Promoter, ya, Shiraz, can you answer this? I think in terms of production, memang kita plan yang besar lah. It's going to be a very big show. It's somewhere along the lines what we did for City. I think for a band like Exist, it's only fair we give them the best. It's going to be something, to be honest with you, everybody must come. It's going to be one hell of a show. That's all I can say. One hell of a show. Ajay, Ramlah dari Harami Group. Ya. Nak tanya persiapan untuk konsert reunion ni dah 100% siap ke dan berapa banyak lagu yang akan disampaikan untuk konsert? Kita akan ada lebih pada 20 buah lagu dalam duration 2 jam punya konsert. Seperti biasa, kami masih kuatkan lagi praktis kami. Almost like sekarang, most everyday sekarang, selain daripada kita record, kita pun buat arrangement dan banyak juga pertukaran dari segi persembahan. Dan apa yang kelainannya adalah saya rasa saya boleh menjanjikan it's going to be a good concert. Dan kita nakkan satu benda, bila orang keluar, orang akan ingat benda ni selama-lamanya. Dan Mamat dengan Izzat masa tu, dia akan jadi transparent. Thank you.
Okey, soalan seterusnya. Saya Rudy daripada Astro Gempak. Nak tanya, untuk reunion ni, Joey tak ada terlibat untuk dia? Okey, sebenarnya bila kita bercerita pasal Exist Reunion, dia mengisahkan tentang perjalanan Exist itu sendiri. Up and down bersama-sama, nangis, happy, everything bersama-sama. So, kemasukan Joey adalah kemasukan special project sebenarnya. Ya, selepas Mamat selepas tidak ada Izzat lagi masa tu, mereka inginkan satu single yang mengenengahkan sesiapa saja yang rasanya yang sesuai untuk bawakan konsep Exist. So dekat situ Joey hanya satu lagu. Sebenarnya it's a special project dan saya tak boleh considerkan dia sebagai reunion. Sebab reunion mestilah daripada A sampai Z. Group bersama-sama up and down dan everything kita achieve sama-sama, that is reunion. Soalan seterusnya, silakan. Okay, are we done? Baik, terima kasih di atas soalan-soalan yang telah pun diberikan oleh pihak media. Thank you. Dan juga berikan ucapan terima kasih dan syabas kepada kumpulan kepada kumpulan Exist. All the best untuk konsert Exist Reunion akan berlangsung tidak lama lagi, 28 September di Shah Alam dan juga 5 Oktober ini di Singapura. Dan juga sebentar lagi kita ada sesi bergambar di atas pentas dan juga para kru TV dan juga media boleh bisa sedia di luar juga. Nanti kita akan buat sesi pengemaran di luar juga. Tapi sekarang ni kita buat sesi gambar dulu di pentas ini.